Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sangat peduli dengan perkembangan Rafathar. Dalam hal mendidik anak dan membesarkan potensi Rafathar, Raffi memberikan arahan agar anaknya bisa maju dengan minat yang dia sukai. Rafathar langsung belajar Mobile Legend. Come on, Alter Ego. Rafathar apa boy? Cinta boy. Nino. Hai. Hai. Rafathar mau diajarin. Siapa Bio? Wah, gengsi kan lu. Katanya mau mitik. Mau mitik gak? Mau dijok? Jadi jokin aja. Salah satu cara untuk meningkatkan minat itu Raffi mengundang komunitas Mobile Legend Alter Ego Sport ke Andara. Sekaligus memberikan tantangan bertanding bersama atau sparring partner dengan para ART dan geng garasi. Sekarang kita main ya. Ini sama tim garasi semuanya nih. Gue kenal kan Alter Ego kan? Kenal. Jago kan jago kan? Soalnya gak jadi Rafathar ini kak. Aduh, ini yang ngejar gimana? Ah, kalau mau belajar sama mereka. Ya, sukses buat Alter Ego. Dan juga... sip. Dan tak main-main Raffi menyediakan hadiah sebesar 50 juta untuk pemenangnya. Nih ya, lu lawan gue sama Lai, sama Nino, sama Celi Boy. Gue sama Rafathar berlima. Ah, kita main berlima ya. Indomaret. Kalau lu menang lawan gue, apa? Lu 50 juta ya. Bentar ini ada Indomaret. Sontak saja geng Garasi versus Alter Ego Sport pingin sesegera mungkin memulai pertandingan. Siapa ya kira-kira yang menang? Kita lihat saja di video update-nya. Kalau lu menang lawan gua, apa? Lu 50 juta ya. Bentar ini ada Indomaret.